제리를 구성한 순정이 nanti liburan ke Jakarta ya. Jadi coba tanya gue 101 tips ini ya. Harus hydrate dulu. Benar sekali. Kalau boleh di ini, omongin ini apa nih kak? Oh jadi ini tuh lip balm favoritnya Krisanti India. Si ini baru buka. Kalau aku pakai ini, tunggu sebentar. Jadi ini adalah kado dari tim Beauty Journal gitu. Pasti kalian juga udah pada tahu. Ini adalah lip balm Trendes. Bagus banget sih. Oke. See you in the next hour. Apalagi 5 jam dulu. 5 jam lagi. Oh my god, udah lepek. Jadi kita baru sampai Taiwan. Maaf ya kalau nenek-nenek ngantuk. Kita lagi mau cari air soalnya haus banget. Terus masih 2 jaman lagi ya? Iya, 3 jam. Oh iya, 3 jam lagi. Oke. So, kayak ini jadi ada pengalaman baru, men. Kita kan haus ya. Terus kalau di sini ternyata minumnya pakai ini. Paper cup. Aduh, kok enggak mau fokus nah. Wow, canggih. Jadi akhirnya kita sampai juga di LA ya. Setelah tadi udah berangkatnya telat, mendaratnya telat, mau parkir juga telat, ngantri. Tapi ini dia, practically udah midnight sih, cuma kita nunggu apa dulu. Nah, ini dia tempat tinggal kita. My god, this is so nice. Welcome to Los Angeles. Oh my god, Paulo Coelho. My fave book. That looks comfy. Nah, ini ada ruang tamunya. Oh my god, I can live here forever kayaknya. Look at the view. Hai Bu, gimana? Udah sempet recharge? Capek nih. And there's also balcony. Oh my god. Okay, let me just chill. Akhirnya kita sampai, gengs. Eh, guys. Sama aja sih, gengs sama guys. Jadi kita mau ke Riley Rose yang di daerah Glendale. Dan apparently kita lupa ambil tiket parkir, jadi kayaknya kita harus berjalan kembali ke sana. Kita mau ke Glossier. Oke, jadi ini masuk Glossier ngantri. Terus tadi kita kayak ditawar-tawarin sunscreen sambil nunggu, terus kasih face mist segala, ya San ya? Glossier. Paham katanya ini suaranya pun diambil dari Grand Canyon aslinya sih. Jadi di sini kita bisa ambil foto-foto aja sih sebenarnya. Lumayan imut sih.
gitu. Belanja di Glossier tuh nanti, tadi kan kayak kita udah lihat ya, jadi pakai iPad, terus bayarnya cuma bisa pakai debit atau credit card. Udah gitu nanti suruh tunggu, and then kita bakal datang pakai tas itu ya. Galau nih, pakai celana hitam, apa rok ya? San, pakai celana hitam apa rok nih? Kalau demi mobil itu ya hitam, tapi rok bagus sih. Duh. Ini pakai apa nih rambutnya, San? Bagus? Enggak. Nah, kalau aku karena rambutnya keriting nih kemarin baru cobain, tunggu kok susah. Ya, yeah, tidak bisa fokus. Fokus mati nih. Gimana nih? Ini matiin dulu aja. Nah, akhirnya. Ini The Lush Hair Moisturizer. Pakai apa nih? Beli ini kemarin. Oh, salt spray ya? Apa itu? Soft wave spray. Ini ada solvent juga sih, jadi kayak agak-agak yes, beginilah rambutnya. Kalau rambut keriting tuh emang after keramasnya itu sangat-sangat penting adalah produk yang di-apply supaya ombak or keritingnya itu tertata dengan baik. Oh my god, gue belum ada alisnya. Oke, okay. Udah dandan ya? Oh belum, okay. Dandan dulu gengs. Hasilnya. Duh, bingung. Nah, ini setelah pakai maskara. Jadi, anjir gila, gede banget ya. Semuanya tuh pasti selalu lo ngomong kayak, "Wih, tuh lagi pakai, kirain pakai bulu mata palsu padahal enggak." Tuh kan. Jadi mengangkat banget. Stikernya ya. Look at that. Nah, kelihatan kan? Semoga kita beruntung. Thank you. Kita barusan ambil goodie bagnya ya. Lihat the size of it. Seberat gue. Disamain lagi sama coffee. Gila. Buka yuk, coba lihat. Ngintip dulu ya. Tadi juga banyak orang-orang yang langsung membuka ya. Ini nih. Kita minggir dulu kali ya. Asli, geng. Sekilas info. Ini berat banget. Gue melihat ada... Gila sih, ini kayak hal-hal di dunia ini. Gila, ini berat banget sih. Tapi gue gak ngerti gimana cara mereka masukin semua ke sini. Lot of lipstick. Oh my god. Dan
tebal. Banyak banget lipstiknya. Untuk lengkapnya kita akan unboxing nanti ya setelah selesai kali ya. Gila berat banget, berat banget. Sumpah ini, kita kayak yang better. Kayaknya nggak sanggup kalau jalan-jalan dengan membawa ini sih. Untung banget ya kita tadi bawa mobil ya. Gila, ini yang gue bilang, kenapa kita harus bawa mobil. Iya. Good decision. Oke, ini kita udah mau masuk. Somehow, some way, keep coming up with broken ass hits like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through. 2 in the morning and the party still jumping with my mama, you know. Please show a lot of love to Camila Mendez and Madeline Perez. Listen, we've all tried crazy stuff. I once tried to make, like, you know with Christmas, they had that Christmas tree trend where you put a bottle on your head and you dress the hair around it. Yeah. I tried that. Udah selesai dengan kali ini ada eyeliner biru. Nih, baru lihat. Main ya. Aku pakai eyeshadow ungu sih, kan? Coba merem. Lo pakai yang ini lemon kemarin? Oh belum. Pakai warna ini sebenarnya. Cuma jadi agak coklat. Entah apa nih. Itu ini. Biasanya aku pakai yang dua ini. Kemarin yang ini pakai ini dan ini kan. Kau bisa nih. Iya sih. Kurang. Lu pakai primer belum, Cik? Enggak, malas. Coba tambahin dikit deh. Nah, kalau eyeshadow gue, eyeshadow eyeliner gue udah kelihatan belum? Mayan ya. Mumpung lah pakai hitam putih sekarang, jadi kayaknya matanya bisa agak-agak drama. Dan gue sih tinggal nambahin lipstick doang. Oke, jadi ini hari kedua kita BeautyCon. Panon kabarnya sih hari ini ada ini yang katanya bisa nangis kalau misalnya disapa sama Kim Kardashian. Kalau disapa kan, kayak kalau disapa ya biasa aja. Biasa aja tapi pingsan. Tidak tinggalin deh. Mungkin kalau ketemunya Kim sama Kanye dari jauh jadi pingsan.
Kalau aku hari ini pengen ketemu siapa ya? Oh, sama Jonathan Furness. Oh iya, itu juga lucu. Sama ada Bradman ya. Bradman Rock. Terus ada siapa lagi? Ini kayaknya bakal ada special guest lagi. Kayak kemarin, jadi tiba-tiba ada Snoop Dogg. Iya, kalau kemarin kan ada Snoop Dogg. Jadi kalau yang sekarang kita gak tahu, tapi yang jelas kita excited banget. Dan kalau ngintip di akunnya sih kayaknya udah ngantri parah. Ngantri sih kayaknya. Kayak kita hari ini agak kesiangan dikit, tapi siangannya juga baru jam 11 sih. Soalnya karena tiket yang general admission bakal masuk jam 12. Jadi kalau kita jam 10 tuh masih agak-agak sepi dikit. Yuk kita lihat. Tunggu, tunggu, tunggu. Ya, baru kelihatan fokus. Kita lagi ada di booth-nya Lime Crush. Ini lucu banget nih ada mainannya. Ayo Santi. Sedih. Oh my god, that was close. Ya, belum beruntung ternyata. Lebih susah daripada yang dibayangin, geng. Ya, yeah, ya, yeah, swag. Ini adalah tips 101 dari Krisan di Indiana. KKW Beauty, please. Kim Kardashian West. Jadi berakhir sudah 2 hari kita at BeautyCon ya. Gimana perasaannya Bu? Dia lagi berpikir keras brand mana yang mau dibawa ke Indonesia. Sedangkan kalau aku berpikir keras gimana ya, kayaknya liputan satu artikel gak cukup nih. Definitely a good event. Dapat banyak insight, dapat banyak sampel, ketemu banyak orang dan juga seru banget bisa, you know, kayak mengenal beauty community dari berbagai belahan benua lainnya itu. Iya. Yeah. Dan di sini tuh emang kreatif banget, gila tuh.
boothnya sih luar biasa, like a lot of booth sebagai creative activity, which kita seneng banget sih. Jadi dibocorin nggak ya, C? Bocorin nggak cara kita akhir tahun itu? Kita punya banyak surprise for you soon, later this year. Banyak brand akan launching juga, ada event-event menarik yang akan kita lakukan, dan juga banyak nih pokoknya, ditunggu aja ya. So, Krisanti and Mira signing off. Simak semua liputannya di BJ Goes to BeautyCon LA. Bye.